Ya, sekarang kita lagi ada di perpustakaan. It's so cute. Look at this. Aku suka banget sama buku psikologi dan ya, lihat ini psikologi kepribadian. Aku bakalan baca ini, tapi kayaknya enggak sekarang karena kalau sekarang itu aku kayaknya waktunya enggak cukup. Jadi aku bakalan baca nanti kalau aku datang lagi ke sini. Terus ini aku pun di sini bukunya banyak cuy. Lihat itu. This, look at this. Tuh, kita masuk ke sini, kita lihat Ratu Mawar Putih. Sini buku ini, aku mau baca buku yang mana ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kita lihat Menggawa Fashion Pintar di sekitar kita. Oh my god. Cerita rakyat Nusantara mah, dia kok nak baca buku macam gini tak mah? Setebal ini coy. Ini siapa yang nak baca buku ini? Bisa gue baca buku beginian. Bisa, aku pasti bisa. Cuma belum saat ini. Buku apa tuh? Oh, itu. Back. Berarti ini Prama Cinta 1, ini Prama Cinta 2. Ayo kita lihat lagi di sini, kayaknya ini buku-buku lama deh. Tunggu ya. Aku kasih lihat yang ini. Ini buku belajar sih. Oh, ini buku The Gift. Buku The Gift. Nikmah pun keracunan dan ingin melihat buku-buku guys. Kita ke sini. Ini lihat ini. Tuh, aku bakalan taruh kameranya di sini dulu. Aku bakal gelap. Sudah kalau gelap. Kita cari buku. Ini mau masuk sini nih mas. Kita belajar tentang bagi satu. Ini yang satu. Apa sih tunjuk? Kalau kalian ingin usaha, iya kita jadi bikinin lah usaha ini. Apa namanya? Nail scrap. Ini tuh dapat dari buku deh, kalau kita beli satu pak ya. Ada buku kesukaan aku, yaitu Psikologi Umum. Oh my god. Aku suka banget psikologi, tenang UGM. Aku akan datang. Di sini ada revolusi. Hai, say hi Nikmah. Yo. Aku mau jadi YouTubers biar aku dapat ilmu kesehatan masyarakat. Ini kan maksud ini kan. Nah. Pokoknya aku udah tahu buku psikologi dekat sini satu, dekat situ satu. Mana lagi buku psikologi? Ya Allah, semoga enggak ada. Ada banyak sekali buku. Aku suka buku. Ada cabe pintar. Hey guys, lihat deh ini ada Nikmah guys. Mah. Nampak? Ih, tak nampak, enggak asik. Ada
Lihat ini. Karena kata guru les aku, matematika aku masih sangat berantakan. Jadi mungkin buku ini cocok untuk aku. Mana, mana, mana? Ini ada Nikmah, guys. Katanya tadi di sini ada buku psikologi. Oh my god. Mana buku psikologi, Mah? Tunjukkan, Mah. Cicing, widih. Ya. Aku udah tahu, ya. Ya, Samsung, ya, kan? Oh, ini tentang ilmu kejiwaan, guys. Hati-hati, guys. Jadi kita harus review. Ini kimia nih. Matematika juga ada. Jadi aku nak belajar jago sempoa atau apa tidak? Sempoa atau apa? Oh, ini apa ya? Untuk matematika tuh. Ini mah. Pandai. Bukan berkuali nak pandai. Fisiologi antonim dan fisiologi. Ini kayaknya untuk kedokteran. Yang mau kedokteran aku rekomendasi buku ini. Walaupun aku bukan dari kedokteran, tapi kayaknya aku bakalan sering datang ke sini kan. I love buku. Rumus matematika SMP. Ini geometri. Mana sih? Iya. Kan deh. Itu mah kata kakak tuh kan aku ambil matematika kan. Kata dia ada kalkulus. Kalkulus apa? Kalkulus matematika, coy. Matematika semua lah dekat sini. Psikologi cuma satu dong. Dasar-dasar teknik listrik untuk Caca. Apa? Iya kan di fisika. Iya. Apa lagi? Kan itu kan teknik listrik. Sudah saya. Nanti kamu juga akan ikut terkenal seperti aku. Iya. Karena followers aku. Listrik. Listrik. Sudahlah, tak ada yang nak baca buku itu deh. Kita ke buku sebelah. Kelihatan enggak, guys? Kelihatan lah ya. Di sini bukunya sangat amat rapi ya. Di sebelahnya ini lagi. Maaf ya, gue enak jatuh tadi. Kayaknya ini tempat belajar semua lama dekat situ baru dek itu mah. Dekat situ baru cerita-cerita novel, dekat sini buku itu semua. Ini novel lah. Nah, ada dah sih kat dekat itu kita. Itu dah lama dah tu eh. Ya, aku belum pernah baca, nak baca lah di sana. Ada banyak lah list buku yang aku baca kat sini pastinya. Ya. Kita coba-coba aja dulu baca. Orang aneh sejumlah cerita pendek. Taufik. Tadi buku psikologi lagi deh. Buku psikologi. Tuh, buku psikologi harus ketemu. Anu susah. Terus. Dekat sana pasti banyak statistika. 7 lukisan horor. Wis, sumpah novel. Mau pinjam? Delete. Mau? Ini terkenal kan? Iya. Yeah. Mau pinjam? Tidak. Tidak lah, rame cok. Rame dia yang itu tuh.